Wah, ini mewah lur, jantan nih lur. Jantan nih. Ini dari teman saya. Ini YS kali F1 SF. Gede panjang calonnya lur. Calonnya gede panjang. Tuh, satu gipu ini gede banget teman. Boleh, udah mau botol lur. Satu gipu kayak gini tak jual 400.000 nggak apa-apa. Oke lur, sampai lagi kita di KI8 teman-teman. Ini kita mau ambil betina lur. Betina ada F1 SF, F2 SF, ada AF, ada juga nanti kita juga ambil mau ambil itu ya. Mau ambil di SSF, ada F1 rasmi mewah macam-macam. Ini kita ambil dulu di KI8. Halo bos. Ibon, sehat kabar deh. Alhamdulillah. Ini punya aku udah datang belum, Bung? Udah ada? Oh ya, iya. Oke, bos. Coba tak lihat dulu, bos. Nah, ini teman-teman ini betina semua ya, lur ya. Betina semua ada F1 SF, F2 SF, loper, AF Bibu. Eh, pokoknya banyak lur itu. Kita ambil nanti kita unboxing sama kita habis ini ambil juga di ini ya, lur. Nah, untuk ya SSF-nya. Oke, Om, tak bawa ya. Terima kasih ya, Om. Yuk. Oke, langsung kita unboxing ya. Oke, lur. Nah, kita langsung lanjut teman-teman ini. Ini ambil di masuk-masuk hutan. Ambil yang kedua teman-teman ini ambil ya SSF, ambil YS F1 SF mewah-mewah, Bro. Sama F1 rasmi teman-teman. Es ini masuk hutan ini. Ini alas roban apa-apa nggak tahu ini. Pokoknya hutan semua ini. Es. Ini demi burung yang indah-indah lur ini lur. Es. Ini habis ambil ini tadi. Habis ambil ini langsung kita tancap lewat ini. Di alas roban apa dimbuh gitu. Pokoknya gas terus. Lancar jaya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Lanjut nanti lagi teman-teman. Nah, kira tekan yang pemain lur. Ora gelem di syuting wong e, Bro. Wis syuting sikile we. Wis, Bos. Cet, Bos. Salaman sih. Wah. Lur, iki tak gubu elik iki. Nah, tak burung ya, Bos ya. Wis, monggo. Sawet kabeh. Sawet kabeh. Wah. Satu ase, Bro. Kaya ngene, Bos. Ih, bacolan Om yo lur. Bacol. Ya, lur. Tak sikate, lur. Boleh. Rasmi, Bos. Iya lah, tuh-tuh ini, Bos. Ki apa ki, Om? F1 BB sama YS kali F1 SF. Walah, yes, gua angkut. Siapa Om? YS SF. Walah, angkut Om. Lagi Om. Ini kita emang ada G6 tuh, Bos. Ini umur biru, Om. 5 bulan, Bos. Wah, dan ini ngeri loh. Ini kita ada lihat dari tadi volume, wes. Ini belum pecah ya, Pak Om ya. Kita lihat belum pecah, wes. Tuan, desa yang ini, Bro. Ini ngeri, gitu. Ini kok ini botol berapa, Bos? Ya, cocok, dilepas lah. Wah, kira gitu kira gitu gitu. Mewah, Bro. Pemain resmi kali F2 YS. Iki untuk pemain ganteng, Lur. Wis. Gede iki, Bro. Dawa banget tok. Iki mbok dol piro, Bos? Ngene iki, Bos. Tuan desa, Lur, kelana Lur, follow mana Lur. Ya, tak ketok mana. Goyang-goyang tak cetak tak cetak. Lihat. Iki materi goyang itu, Om, ya. Goyang, pokok goyang. Kok tak kasih videonya jelas ya, Bro, ya? Ya. Tak rembukan sih masalah harga. Itu gacor itu, oh. Yang modal. Oh, Ki. Tapi masih gacor. Iki Om. Iya. Ya terasnya juga. Manuk brodol-dol kayak ngono. Cek gua gambar lur, cek gua acor lur dari tak dengerin lur. Manuk iki tipikal kita manuk konslet ya Om ya. Iya. Model-model konslet kayak gini teman-teman ini. Lagu nih bos,
balik untuk pura iki cocok regane, Bro. Mewah iki apa lek mari tadi? Satu rasmi, Bos. Kurang cocok, tak gone balik, kalau enggak cocok teman-teman rembukan dhewe ya, tak kasih kontaknya nanti ya pokoknya. Yang jelas tak bawa pulang ini teman-teman. Ini satu SF mewah banget ini, Lur. Boleh enak. Sama ini semua tak bawa pulang. Kalau yang gacoran ini iki bongkok mewah, Lur. Sama ini juga bongkok goyang. Sekiranya enggak cocok sama saya, rembukan dhewe. Ini buat gantang dua ya. Oke ya, lanjut tak rembukan rego sik, Lur. Oke, Lur, akhirnya sampai juga kita, Bro. Kita pertama habis ini pertama tadi kita ambil di K8 dari Om siapa? Lupa aku. Rizky kalau enggak salah. Itu selanjutnya kita ambil juga pautan sama betina di tadi yang di hutan-hutan tadi, teman-teman. Langsung aja kita gabungin jadi satu tadi di sini pengambilan kita dari pemain lomba sih. Tadi teman saya pemain lomba punya nama besar juga di Semarang, teman-teman, jadi materi ini lumayan. Ini saya bawa F1 rasmi, terus F1 SF gacoran, terus bawa juga betina, ada beberapa ekor betina juga, teman-teman, lumayan ya. Kita coba langsung lihat ya dulu ya. Kita lihat seperti apa burung-burungnya. Sebenarnya banyak, ada gibu, ada gitu juga, teman-teman. Bentar ya. Yeah. I don't believe in destiny. I just do. Ini dua kotak dibuat tinggi, Lur. Kotak dibuat tinggi sama teman saya. Oh, ini yang F1 rasmi sama buat ini. Tak ambil ini, Lur. Ini ya. Sementara tak campur dulu ya, teman-teman ya. Nanti tinggal eksekusi ya. Juga enak banget ini. Ini sebentar. Oh, ini YSSF, teman-teman. Nah, ini YSSF-nya ini. Di blue baru, ini baru nyulam semua. Tinggal door-nya, teman-teman, ini. Kita masukin dulu ya. Udah ngelagu, Lur, itu, Lur. Udah ngelagu, udah enak. Bulu paut udah mau selesai, Bu. Terusannya udah mapan. Nah, ini satu rasmi, teman-teman, ini. Nah, ini yang satu rasmi. Gede, Lur. Calonnya, Lur. Sudah mulai mutasi. Mantap, Lur, ini, Lur. Satu rasminya, Lur. Ya kan? Masuk ke dulu. Usianya udah lumayan nih. Usianya sudah sekitar mau 4 bulanan, teman-teman. Kepalanya gede banget. Ini, oh ini betina. Nah, ini betina AF nih. AF Love Ring. So, F1 panjang kayak gini, Lur. Nah, mantap ini. Perutnya udah lumayan bagus. Ini kalau nggak salah sudah 6 bulanan, teman-teman. Lihat warna sama pennya. Oh, ini F1 SF gacoran, teman-teman, ini. Ini yang F1 SF gacoran yang tadi. Tak ada di sana tadi ya. Mewah, Lur. Panjang nih. Gacor dor ngerek ini. Nah. Ambil lagi. Ring PPF farm ini. PPF. Kedua SF betina, Lur. Coba kita petakan dulu, sorry. Angkat OTW botol, teman-teman. Ini masih usia sekitar 6 bulanan ya. Nah, ini banyak betinanya, teman-teman ya. Yang jantannya cuma yang dari teman saya tadi ya. Ini, oh ini ringnya Mas Adit ini, BBF ini. Oh, BBF. Ini pencetak SFL, teman-teman. Ya, SFL. F1 SF. Oh, yang ini juga SF. Oh, ini masih kecil, kalau salah. Masih kecil, Lur. 3 bulan mungkin, Lur. F2 SF. Kita lihat nanti visualnya ya. Masuk nggak untuk F2 SF-nya? Masuk nggak? F2 SF-nya masuk apa nggak? Ya, kita pantau aja. Sama, ringnya Mas Adit nih. Ini F2 SF juga. Nah, ini kita lihat F2 SF masuk enggak. Ini
Oh, ini laporan lho, lapor bodi lho. Saat ini betina lho. Oh, banyak saya bagi. Lapor bodi. Saat ini. Lapor lagi. Lagi. Kalau lapor-lapor betina gitu paling tak jual 200-an teman-teman. Untuk yang apa namanya? AF bodi tadi mungkin tak jual sekitar AF bodi itu sekitar 350-an mungkin ya. Ini betina F1 SF nih. Dari Mas Adik juga BBF. Nah, ini cerah semua lho. Udah membotol memang. Udah membotol lho. Ih, tunggu dulu. Nah, ini ada F Dibu-nya juga teman-teman. Ada kakek, ada F Dibu dulu. F Dibu sama AF Dibu ada ini. Betinanya ini. Yang ini. Oh, ini F1 Dibu. Satu gibu ini gede banget teman-teman. Walah, udah membuat telur. Satu gibu kayak gini tak jual 400.000 gak apa-apa. Satu gibu sudah dewasa itu teman-teman. Udah membuat telur. Ini yang dewasa juga, Bu. Alah. Ini F2 SF teman-teman. Udah, sudah membuat telur. Siapan yang memotong sudah dewasa 6 bulan juga. Kita lihat visualnya ya, resepnya kayak apa, resepnya kayak apa. Wah, ini mewah lur, jantan nih lur, jantan nih. Ini dari teman saya, ini YS kali F1 SF, gede panjang calonnya lur, calonnya gede panjang. Nanti kita lihat sendirikan ya teman-teman ya, habis ini kita lihat visual, kita sendirikan semua yang jantan, yang betina, kita sendirikan semua ya. Ini juga apa ini, satu SF, ini masih 4 bulan paling enggak, 5 bulan mungkin. Siapan. Perutnya jatuh sampai teman. 5 bulan paling ini. Satu SF nih. Siapan 5 bulanan. Ambil lagi. Ini sama F2 aja teman-teman. Dari ring masnya Mas Adit, ring BTF. Ini masih lama, paling masih di 4 bulanan. Belum bagus perutnya. F1 SF itu nanti tak jual paling dari ya kurang lebih yang cerah satu di kurang lebih 300 ribuan lah. Oh, ini bagus teman-teman, ini AF Ibu nih. Ini perutnya sudah bagus. Nah, ini kadang-kadang kakinya agak sender yang kanan ya teman-teman ya. Ini tak jual 200 ribu nggak apa-apa, ada dewasa ini. Normal, cuma kadang-kadang sender, kadang-kadang agak meleset. Tapi insya Allah aman. Nanti dilihat aja ya. Terus ada lagi yang ini. Ini apa ini? Oh, satu S1 SF. Tuh, udah bagus teman-teman. Udah membotol ini. Tinggal buka aja pennya. Ini tuh yang betul. Ini apa? Oh, ini yang betina babon. Ini yang mau pakai langsung bisa digas ini. Dur. Nah, S1 SF bagus, tinggal digas. Oh, lah. Yang gas, Lur. Ini udah produk kemarin habis beranak. Dia mau jual sekalian, tak ambil sekalian. Oke, kita lihat visualnya ya, tak sendirikan karena sendiri, berina sendiri, nanti dia teman-teman nggak bingung ya. Oke lur, ini lur ya. Nah, ini betina semuanya bro. F1 SF, F2 SF. Wow, ini usianya campur aduk bro. Ada yang siapan, ada yang produk, gitu. Ada yang botol kayak full ini yang apa melengkung semua itu. Ada juga AFS, ada yang agak gede itu AF Super, ada Loper juga, ada AF Gibu, yang kuning tengah itu AF Gibu teman-teman. Giboso juga ada, atau ada Giboso. Yes, pokoknya campur aduk ini, pokoknya dari betina ini dari harga sekitar 250 ya teman-teman. 250 nanti bisa menyesuaikan.
Nah, mewah ya. Ada F1 SF, F2 SF, komplit lho. Bisa disimak aja nanti videonya. Ini ada SFL juga, ini yang sebelah sini. Yang kuning ini teman-teman. Yang kuning ini SFL, ini yang ini. Yang ini cuma untuk kualitas standar ya. Enggak yang mewah, enggak yang standar lah ini. Yang standar, bukan yang mewah. Nah, itu yang terbang-terbang itu lah, itu SFL itu. Ini betina semua ya teman-teman ya. Yang untuk betina semua ini. Nah, ini tak lihat ke untuk jantannya bro, ini bro. Ya, warna banget ini panjang juga lho, yang YS ketemu F1 SF ini panjang banget juga ini. Mantap juga. Ya, oke okay kan? Nah, nanti bisa japri aja. Japri ke saya, silahkan teman-teman mau yang gimana, mau yang kayak apa. Insya Allah, alhamdulillah juga ini cerah semua teman-teman ini. Untuk F1 SF, F2 SF, F1 Gibu, AF Gibu cerah semua lho. Mewah semua. Yang pojok sana itu yang anu teman-teman, yang babon, babon. Yang hijau-hijau itu tinggal pakai tuh. Nah, ini saya nggak pakai belus lur, belusnya malah ketinggalan di rumah lur. Nah, yes, mewah semua pokoknya. Sebelum kehabisan digas saja teman-teman, tapi ini usia menyesuaikan ya lur ya, nggak sama ya. Dalam arti ada yang masih muda, ada yang remaja, ada yang siap banget, ada yang produk, campur aduk teman-teman. Ya tetap harganya nanti menyesuaikan juga. Dalam arti yang udah siap gas juga pasti beda dengan yang remaja juga. Oke, mungkin kali ini buruan kita cuma ini aja teman-teman. Ada sekitar 15 ekor betina langkungan. Ada juga bahan materi gantang semua, ini 3 ekor. Materi gantang semua insya Allah kepake semua. Karena ini bagus kemarin, kita ambil semua teman-teman. Dan juga ada satu SF lagi satu teman-teman. Ini coba tak speakernya, tak sebutkan bunyinya aja ya. Nah, ini mewah banget. Ini bisa buat gantang juga, bisa apa namanya jateng lagi. Gacor musia masih muda, masih 8-9 bulan, masih enak buat jateng teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya, terima kasih dan nonton video saya, jangan lupa like, share, dan komen. Insya Allah setiap ada barang bagus pasti saya hajar. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.